Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan mengadakan fokus grup diskusi dan sosialisasi kontra radikalisme di Aula Polres Tanah Laut dan SMK 02 Desember Tanah Laut. Panit 3 Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan, AKP Sugeng, yang bertindak sebagai pemateri dalam diskusi dan sosialisasi kontra radikalisme kali ini, memberikan edukasi terkait paham-paham radikal yang berkembang di Indonesia. Diharapkan dengan adanya diskusi dan sosialisasi ini, masyarakat mendapat informasi yang dibutuhkan untuk menangkal paham radikal yang masuk di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Tanah Laut sendiri. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Tidak ada yang mengajarkan anaknya tidak jadi orang.